Halo teman-teman, siapa yang suka main video game si Mario Bros? Tahu dong kalau misalnya suka main video game si Mario Bros, pasti tahu Mario, tahu Luigi dan lain-lain masih ada lagi. Dan sekarang di sini aku mau nge-review apa aja sih isinya dari S Hive Guard-nya Bandai Mario Bros. Ini kemarin aku PO hampir 6 bulan di Multi Toys. Jadi kita buka yuk. Kalau barang PO di Multi itu murah-murah, cuman nunggunya emang lama banget. Oke, ada bentuk-bentuk sejuknya. Dan bahasa Jepang tidak mengerti. Buka yuk. Dapat koinnya. Ting 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 ting. Ini bisa ditancepin nih, ada lubangnya. Ting ting. Terus jamur. Ini lucu banget sih. Terus question box, mystery box. Biasanya nanti dari sini keluar muncul jamur. Tuing. Dan yang terakhir Mario Bros ya pasti. Yeay, so cute loh. Buat cewek-cewek pasti demen deh sama S5 ini. Bener-bener lucu banget, mirip banget. Bener. Nah, lucu banget ini sih. Nih, ini Super Mario-nya. Ih, ini sih bener-bener lucu banget. Kalau bisa ada hidup goyang-goyang sih, lucu banget. Nih, tangannya, dapetnya tangannya kepal. Karena Mario kan kalau jalan kan cing-cing, tangannya selalu di kepal, terus tangannya jadinya turunin, terus tangannya juga, ini juga, kakinya juga. Lucu ya? Bagus sih catnya, catnya, kumisnya, rambutnya, ini lucu banget. Ini catnya Dove, jadi kayak kalau dipegang tuh kasar-kasar, lucu kayak lilin. Bukan lilin sih, apa ya disebutnya? Ini ya betul. Ini boxnya, box kosongnya, sampingnya, belakang, kiri, SMP. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di petunjuk di belakangnya, ini dapat stand base-nya. Cuman harus ngumpulin beberapa box sih, ada Luigi segalanya. Jadi nanti dijadiin satu dapat nih stand box-nya kayaknya ya. Soalnya ini kayaknya terpisah kan. Terus ini SHF sudah sama aku si Super Mario Bros ini. Terus bisa juga nih lagi lihat nih di sini ada posisi bobo. Coba kita bikin nih posisi bobo. Bisa nggak ya bikin posisi? Sih. Ini posisi bobo. Tapi kalau ini posisi bobo ini tangannya nggak di kepal. Nah, koinnya ini tuh ada lubangnya. Di lubangnya ini bisa buat naruh handbag. Ya. Supaya apa? Supaya bisa ditaruh di mystery box. Nanti seakan-akan kan kayak tuing muncul deh koin. Nah, lucu kan jadinya kayak begini nih kalau ada stand base-nya.
Nah, sekian reviewnya dari aku. Sampai jumpa nanti lagi. Kalau misalnya aku ada mainan kecil-kecil yang lucu-lucu, pasti nanti aku review. Bye, selamat koleksi. Halo semuanya, gue dan sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga di tahun 2019 ini semuanya makin banyak rezeki, makin sukses, berjaya, sehat ya, sehat terus ya. Dan semoga juga koleksinya makin nambah semuanya ya, mainannya ya. Oh ya, dan semoga subscriber kamu makin banyak ya. Amin, amin, thank you ya. Oke lah, kalau gitu jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di tahun 2019. Happy New Year, bye. Bye-bye.